ini disebut juga sebagai Taman Serangga. Umar Ali Saifuddin. Taman Serangga. Umar Ali Saifuddin. Oke guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel saya Banu Aslam. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat walafiat. Oke guys, pada kesempatan pagi ini saya berada di sebuah taman, yaitu Taman Syair Muda Umar Ali Saifuddin, atau juga di sini disebut Padang ya. Nah, di sini adalah tempat di mana setiap acara kebesaran di Raja Brunei ya, atau setiap acara negara Brunei Darussalam, upacara-upacara dilaksanakan di sini ya guys. Seperti apa dan apa saja yang berada di taman ini, mari kita review bersama. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Oke, selamat menonton. Ini adalah tugu sebagai lambang atau untuk memperingati penukaran nama Bandar Brunei pada Bandar Sri Begawan pada tanggal 4 Oktober 1970 ya. Ya, bertepatan dengan turunnya tahta Sultan Sir Muda Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wadin ya. Turun tahta pada tanggal 4 bulan Oktober 1967. Di sini sangat luas sekali ya, jadi sangat cocok untuk beraktivitas seperti jogging ataupun bermain anak-anak ya. Di sana itu ada podium, di sini ada dua podium ya, sebelah sini sebelah kanan saya juga ada, di sana sebelah kiri saya sana. Itu biasanya di sana ada banner yang sangat besar sekali di saat acara kebesaran negara Brunei Darussalam ya. Dan di sana itu di ujung sana ada masjid yang terbesar di pusat Bandar Sri Begawan, yaitu Masjid Umar Ali Saifuddin ya. Itu sebuah masjid yang paling besar di pusat Bandar Brunei dan kubahnya terbuat dari emas ya. Jadi di sini pun sangat bagus untuk kalian berfoto dan kalian pasti tidak akan menyesal jika berkunjung ke Brunei ya. Di Brunei banyak akan kalian temukan taman-taman dan suasananya yang belum terlalu apa ya, terlalu padat, belum terlalu bising, dan belum terlalu campur dengan
hal-hal yang tidak bagus. Sini masih asri, aman dan damai ya. Nah, kalau kalian berkunjung di sini tepat hari Minggu di sebelah pagi pukul 6 sampai pukul 10 ka pukul 12, kalian bisa menemukan keindahan-keindahan dan menemukan aktivitas-aktivitas masyarakat di sini. Bersepeda, jogging atau berjualan apa saja ya, guys. Yang biasa di sini disebut dengan Bandarku Ceria ya. Jadi dibuka setiap hari Minggu ya untuk warga Brunei atau warga asing yang tinggal di Brunei Darussalam. Jadi bisa menikmati suasana hari Minggu dengan bermacam-macam aktivitas. Jadi dibuka mulai pukul 6 sampai pukul 11 ya. Nah, itu tadi sedikit review tentang suasana di Taman Sir Muda Umar Ali Saibuddin atau di Padang, atau bisa dikatakan juga dengan alun-alun ya kalau di Indonesia. Jadi suasananya seperti ini. Ini di hari Minggu ya. Semoga review atau video kali ini bisa memberikan sedikit info buat kalian. Dan buat kalian yang berkunjung ke Brunei, jangan lupa untuk menyempatkan diri untuk berkunjung ke sini ya, ke tempat ini. Tepatnya kalau bisa di hari Minggu ya, biar kalian tahu suasana hari Minggu di pusat bandar Brunei ya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.